الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وصحبه أهل الفضائل والكرامات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kedua mempelai, sepasang mempelai yang berbahagia, hadirin hadirat, orang-orang tua, keluarga besar, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majlis, insyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya diberikan amanah untuk menyampaikan nasihat pernikahan pada pernikahan saudara kita semua yang diberikan Allah nikmat besar menyempurnakan imannya pada hari yang baik di bulan yang mulia ini. Saya ringkas nasihat pernikahan ini pada 7 poin. Yang pertama, berangkat dari firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Saudaraku Daniel, maka yang berada di sampingmu saat ini adalah tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutnya wa min ayatihi. Selama ini ayat yang engkau tahu, ayat kursi, ayat dalam surat Al-Fatihah, ayat di dalam surat-surat dalam Al-Quran, tapi ada ayat yang tidak berhuruf, ada ayat yang tidak berharakat, dia adalah pasangan hidup. Kalaulah seorang istri menganggap suaminya itu ayat, maka tidak akan ada istri yang durhaka kepada suami. Kalaulah suami menganggap istrinya itu ayat, maka tidak akan ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Tak akan ada suami yang menginjak-injak istrinya, memukul istrinya, karena istri itu adalah ayat. Yang menyebut dia ayat bukan ustaz, bukan ulama. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, surat Ar-Rum ayat 21. Maka renungkanlah itu. Ketika hati marah, mungkin akan berkata kasar, yang akan saya ajak bicara ini adalah ayat. Pengantin yang sudah lama menikah, dia pun merenung, ternyata yang selama ini serumah dengan saya adalah ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, litaskunu ilaiha, pasangan ini diciptakan Allah untuk mendatangkan, litaskunu sakinah. Selama ini hati tak tenang, ibarat perahu kemana akan ditambatkan. Tapi hari ini tenanglah hati saudara Daniel, karena tahulah sudah pasangan hidupnya. Litaskunu ilaiha, diciptakan Allah ayat ini supaya menenangkan hati. Selama ini orang yang tidak tenang diruqyah, dibacakan ruqyah dengan membacakan ayat-ayat, ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, untuk menenangkan batinnya. Itu ayat yang didengar telinga. Tapi Allah berikan satu lagi ayat, yaitu pasangan hidup. Istri merasa tenang dengan melihat suaminya, dan suami merasa tenang setelah menemukan istrinya. Kalau selama ini kawan-kawan di tafakuh melihat Daniel kurang tenang, maka sejak hari ini ada ketenangan. Yang belum menikah, sesudah menikah menjadi tenang. Yang sudah menikah, kalau tak tenang juga, nikah sekali lagi. Bercanda, bukan serius.
bercanda. Artinya apa? Litas kunu ilaiha, baik psikis, pikiran terganggu, siapalah ini, sampai bolak-balik ronsen mau nengok tulang rusuk sudah berkurang atau tidak. Maka yang perempuan pun juga gelisah, dimanalah agaknya tulang rusukku ini, kamu kemana dari tadi nyari-nyari, nyari tulang rusuk Pak Ustaz. Pergi aja itu ke tempat soto babat, banyak tulang rusuk di situ. Hari ini sudah menemukannya, maka secara psikis dia sudah tenang, secara physically, fisik pun tenang. Selama ini gelora hawa nafsu, maka ditempatkan di tempat yang halal, menjadikannya sebagai ibadah. Litaskunu ilaiha. Laki-laki mencari ketenangan di luar rumah, diskotik, night club, pub, karaoke, bukan menghilangkan haus. Dia sama seperti orang yang meminum air garam di tengah gurun pasir yang panas, makin kering, makin haus, makin terbakar tenggorokan. Maka ada setetes, dua tetes embun di tengah gurun pasir yang gersang bernama pernikahan. Litaskunu ilaiha, Allah ciptakan ini untuk mendatangkan ketenangan. Yang ketiga, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini dua makhluk berbeda, bajunya berbeda, fisiknya berbeda, wajahnya berbeda. Kalau sama itu LGBT. Dia berbeda. Sampai-sampai orang barat mengatakan the man from Mars and woman from Venus. Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus, bertemunya di bumi. Orang barat itu dia lebih pada dunia ilmiah, Mars, Venus, bumi. Kalau pepatah Melayu tidak, asam di gunung, garam di laut, bersua juga dalam belanga. Dia lebih pada kuliner, gulai, makan, terserahlah, baik kuliner, makanan maupun dunia ilmiah. Pepatah barat dan Melayu itu menunjukkan ada dua makhluk yang berbeda, dengan latar belakang hidup yang berbeda, dengan cara pandang yang berbeda, tapi mereka disatukan. Apa yang menyatukan, merekatnya? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Buka terjemah Al-Quran, mawaddah cinta, rahmah kasih sayang. Anak bertanya kepada emaknya, ma, ini ada ayat Quran cinta dan kasih sayang, apa itu cinta? Cinta itu ya cinta, kasih sayang? Kasih sayang ya kasih sayang. Tak bisa dia menjelaskan apa mawaddah, apa rahmah. Mawaddah itu mencari kelebihan. Dulu Daniel mencari kelebihan, yang dicarinya lebih, lebih tinggi, lebih putih, lebih cantik, lebih, lebih, lebih. Sedangkan rahmah menutupi kelemahan. Dulu sebelum menikah yang dicari kelebihan, tetapi setelah menikah tutupilah kelemahan. Setelah ini nampak semua kelemahannya, tutupi. Suami yang membuka kelemahan istri, maka dia bukan suami yang baik. Baru aku tahu, katanya. Kenapa baru tahu sekarang? Sedetik setelah akad tadi. Maka rahmah, mawaddah itu melihat fisik, sedangkan rahmah kasih dan sayang. Kalau ada pasangan umur 70 tahun berjalan dengan mesranya, mereka tidak lagi mawaddah, yang ada saat itu rahmah. Tapi tak bisa juga dibalik. Daniel tak boleh berkata, aku menikahimu bukan karena fisikmu. Gombal. Tak ada orang nikah tak nengok wajah. Kalau betul orang nikah tak nengok wajah, nikahlah sama nenek-nenek. Itulah cinta yang paling murni, setia dan tak mungkin selingkuh.
Oleh sebab itu menikah karena fisik ya, Nabi menyuruh pandang wajahnya, pandang tapak tangannya. Kenapa suruh pandang tapak tangan? Kalau tapak tangannya kasar berarti budak hamba sahaya, siap menerima dia sebagai budak. Kalau melihat wajah, maka dengan melihat wajah ahra lebih memotivasi untuk menikah. Selama ini dilihat dari seberang jalan, cantik. Setelah tengok dari dekat, tak jadilah Pak Ustaz. Maka disuruh melihat wajah dan telapak tangan. Artinya apa? Melihat fisik. Tapi kalau kau pandang fisiknya, fisik akan berubah dengan perubahan zaman. Hari berganti, musim berubah, hari berubah pekan, pekan berubah bulan, bulan berubah tahun, tahun menjadi windu. Perempuan macam bunga, kuntum, kembang, mekar, harum, semerbak, kuning dan lain. Kuntum, mekar, kembang, harum, semerbak, menguning dan layu. Bunga yang tak layu cuma satu, bunga plastik. Maka banyak sekarang laki-laki tak ingin istrinya layu, dan istri pun takut layu. Akhirnya mereka memasukkan plastik ke wajah. Dagu plastik, pipi plastik, hidung plastik, maskara plastik, alis mata, bulu mata plastik, lentik bukan. Begitu ada orang bakar sampah, layu plastik. Maka jangan kau pandang karena fisiknya. Kata Nabi, tungkahul mar'atu li arba, perempuan dinikahi karena empat. Lima liha, karena hartanya banyak, silakan. Wali hasabiha, karena keturunan raja, tengkuan, syarifah, syarif, tak salah. Wali jamaliha, karena cantiknya. Banyak dulu yang mau sama saya Pak Ustaz, tapi dia lah yang paling cantik, tak salah. Tapi jangan kau pandang karena yang tiga. Fazfar bidatid din, pandanglah karena agama. Jangan kau pandang. Ini jangan dipoto, nanti foto lain bunyinya di Facebook. Sangkanya saya nyuruh empat, padahal maksud saya pandanglah karena yang empat. Fazfar bidatid din, pandanglah yang tak membuat engkau bosan. Tak lapuk kena hujan, tak lekang kena panas, pandanglah kena agamanya. Waj'aluhu fil masajid, ahlinun nikah, umumkan nikah. Waj'aluhu fil masajid, buat nikah di masjid. Hadis itu. Kenapa disuruh buat di masjid? Diawali pernikahan di masjid. Nanti anaknya lahir, suka datang jalan main, sekolah, sholat ke masjid. Habis itu menjadi remaja masjid, rajin datang pengajian ke masjid. Habis itu dia punya anak, nikah lagi ke masjid. Dia menikah, jenazahnya dibawa ke masjid. Jangan ke masjid cuman pas mati saja. Oleh sebab itu maka ini pandanglah. Dan kalian diikat dengan yang dua, mawaddatan warahmah. Yang keempat, man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, dia sudah menyempurnakan setengah iman. Saudaraku Daniel, selama ini imanmu setengah, imanmu setengah, tapi sejak akad tadi imanmu sudah lengkap. Kok tahu Ustaz selama ini setengah? Saya tahu dia bertakwa, saya tahu dia baik, saya tahu dia sopan, hormat kepada guru. Imannya sudah setengah, maka tak sempurna sebelum menikah. Setakwa-takwanya anak muda, imannya baru setengah. Setelah dia menikah, full, penuh. Sayangnya tak ada alat untuk mengeceknya. Kalau ada alat, nampak penuh. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, setengah iman. Maka keliru seorang suami yang mengatakan kepada istrinya ketika istrinya pergi belanja ke pasar, adinda, setengah napasku pergi. Tak betul, karena kalau setengah napas pergi dia asma, sesak napas. Yang betul itu setengah imanku pergi.
Adinda, kau setengah imanku. Jangan kau pergi lama-lama. Karena kalau kau lama-lama, aku cari setengah yang lain. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman. Maka kalian berdua saling menjaga. Imanmu adinda ada pada suamimu. Imanmu ada. Al-mu'minuna wal-mu'minat. Mu'minun laki-laki, mu'minat perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'd. Saling tolong menolong. Abang enggak pengajian subuh ini ke An-Nur. Ah, capek. Kan Ustaz Somad, muak aku dah dengan Ustaz Somad. Dari Lajang dulu jumpa Ustaz tu sampai sekarang. Janganlah gitu, Mas. Ayolah kita ngaji. Saling menyempurnakan keimanan. Dia juga manusia. Mungkin lupa, mungkin lalai. Maka setengah keimanan ini terus kalian jaga sehingga ketika dia pergi, sehingga ketika dia lalai, kalian merasa saling kekurangan dan saling melengkapi. Tak ada manusia sempurna. Al-insan, manusia, makanul khata, tempatnya silap, lupa, salah. Wan nisyan, lupa. Lalu siapa yang saling mengingatkan? Yang pertama, mengingatkan istri, suami. Jangan sampai istri kita diingatkan orang lain. Jangan sampai suami kita diingatkan orang lain. Ba'duhum awliya ummah. Yang kelima, yang kelima adalah yang ada di sampingmu ini, wahai saudaraku Daniel, makhluk yang diciptakan dari dirimu sendiri. Khuliqatil mar'atu min dhila. Perempuan diciptakan dari dhila, tulang yang menutup jantung. Kenapa jantung Abdul Somad ini na'uzubillah kalau tabrakan tetap selamat? Karena ada tulang yang besar. Dila wajuha a'laha, tulang yang paling bengkok, yang paling atas. Yang paling bengkok, yang paling atas disebut dengan rusuk. Bentuknya bagaimana? Melengkung, bengkok. In akhazta aqamtaha kasartaha. Kalau kau paksa harus kau luruskan, patah dia. Tapi kalau kau ikut, kau akan jadi bengkok. Saudaraku Daniel, kalau kau ikut tulang ini, kau jadi bengkok. Daniel mana? Daniel bengkok. Tapi kalau kau paksa, dia akan patah. Lalu bagaimana? Pandai-pandailah supaya dia tak patah, tapi kau tak bengkok. Lalu saya nanya ke Ustaz Abdul Somad. Jangan, Ustaz Abdul Somad pun baru menikah. Tanyalah pilot-pilot Sukhoi yang jam terbangnya sudah 5000 jam ke atas. Tanya kepada Tuan Haji Faisal Qamar. Tanya ke Dr. Mustafa Umar. Mereka ini yang sudah lama menikah. Pak Ustaz, Pak Haji, bagaimana kalau menangani tulang rusuk bengkok ini? Kata Pak Haji, bawakan daun sup dengan daun seledri. Itu tulang kambing tuh, Pak. Jadi istri saya, maksudnya saya pun tahu, cuman supaya suasana tak begitu tegang. Dia tahu, karena dari jauh dia sudah tahu, tengok dari langkahnya pasti bermasalah. Tertulis di sini masalah. Maka dia mencairkan suasana, diajaknya bercerita. Itu biasa. Setelah menikah ada masalah? Iya, banyak masalah. Dulu sebelum menikah tak ada masalah? Tak ada. Kalau gitu mau lajang lagi? Enggak juga. Inilah pernikahan. Begitu perahu dinaiki, datang angin puting beliung twister, datanglah ombak kencang, datanglah macam-macam. Karangnya tajam, ombaknya deras, naik turun. Itu maka banyak yang takut menikah. Daniel berani naik dia ke atas perahu ini. Lalu selama inilah insya Allah, tanya ke orang yang pandai, berapa banyak laki-laki yang baik bengkok terduduk di depan sidang tipikor meja hijau? Gara-gara apa? Bini yang bengkok. Dia pulang ke rumah, abang itulah
malu adik undangan hari ini. Masa enggak pakai gelang emas? Kawan setengah kilo di sini, setengah di sini, sampai bungkuk berjalan undangan. Akhirnya dia pakai haram, haram, haram. Gara-gara apa ini? Gara-gara mengikut tulang yang bengkok. Maka banyaklah mengaji. Yang bengkok-bengkok ini harus diluruskan dengan pengajian. Tapi dia lembut, dia tidak kasar. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kau menjadi pakaian baginya dan dia menjadi pakaian bagimu. Kenapa Abdul Somad berani berceramah depan orang banyak? Karena pakaian menutup dirinya, menutupi cacat kekurangannya. Suami yang baik menutupi kelemahan pasangannya, bukan mengobral cerita ke sana kemari, karena dia sudah menjadi satu diri, min nafsin wahidatin, sejiwa, sediri, satu perasaan. Inilah yang diikat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Yang keenam, apa dia? Ketika tadi akad sudah selesai, maka di pundakmu ada tanggung jawab yang besar. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, nara, dari api neraka. Dulu Daniel sendiri, begitu datang azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun ambil wudhu, berjalan ke belakang kantor tafaku, solat di masjid samping sendiri, cukup. Tapi hari ini begitu azan berkumandang, kau ambil wudhu, SMS ke rumah, sudah solat? Jangan cuma nanya, sudah makan? Solat. Tanggung jawab. Dulu bangun malam sendirian, ambil wudhu, usalli sunnatat tahajjud rakaataini lillahi ta'ala, Allah. Tapi mulai nanti malam, dia sudah mengambil air, memercikkan ke wajah istrinya. Seorang laki-laki mengambil air, mercik wajah istrinya. Bangun. Itu kalau sudah nikah 20 tahun. Tapi kalau Daniel, oh lembut. Wake up my darling, wake up my dear. Apa itu? Qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum. Selama ini asal sudah pakai celana panjang, pakai baju, pakai peci, topi, datang ke masjid, selesai. Tapi sejak hari ini kau tak lagi sendiri. Rok istrimu, bajunya, jilbabnya, itu akan menjadi ukuran keimanan seorang suami. Suami yang membiarkan istrinya, maka suami itu la yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga dayus. Sahabat bertanya, wa mad dayus, apa dayus itu wahai Rasulullah? Allazi yuqirru su'a ala ahlihi, dibiarkannya istrinya membuka aurat. Sebentar aja bang, cuman beli kangkung ke seberang kok, dipakainya celana pendek, celana Hawaii, celana sempit, maka kena. Nih, banyak suami-suami duduk di pasar sekarang pagi nih sambil nunggu-nunggu. Bapak nunggu apa? Nunggu istri belanja Pak Ustaz. Udah berapa lama? Hampir 2 jam tak balik-balik. Tahan suami menunggu istri belanja 2 jam. Khotib 20 menit, gatal kepalanya. Lama betul khotib. Sampai update status, lama betul khotibnya. Belanja menunggu istri, tak ada tak. Padahal ini yang mesti diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan istri kalau dikasih tahu suami, sami'na wa ata'na. Lau kuntu amiran ahadan ala ayyasjuda ala ahadin. Kalaulah boleh menyuruh orang sujud kepada orang, pastilah kusuruh istri sujud kepada suaminya. Tapi karena tak boleh sujud kepada manusia, tak boleh sujud. Tapi patuh dan taat selama diajak ke jalan Allah. Pakai jilbab panjang, wajib. Pakai baju panjang, wajib. Tapi kalau dia mengajak yang tidak-tidak, muak aku menengok kau pakai baju panjang nih. Coba dulu buka rambut itu, buat keribu macam Ahmad Albar.
kasih tiga warna merah, kuning, kelabu. Selama ini jumpa assalamualaikum, merubah gaya kita. Assalamualaikum. La ta'ata li makhluqin, tak boleh patuh kepada makhluk. Fi ma'siyatil khaliq, kalau itu menyebabkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya laki-laki tak boleh semena-mena. Dulu laki-laki semaunya saja, habis dia angkat pagi, besok dia cabut pergi. 10 tahun lagi baru dia datang. Maka sekarang diikat, Daniel saudaraku sudah diikat tadi dengan sirat ta'liq. Jika saya meninggalkan istri saya 3 tahun lamanya, 2 tahun lamanya, tidak memberikan nafkah 3 bulan, nafkah zahir dan batin berturut-turut, maka istri saya melapor ke pengadilan agama dengan menyerahkan 5.000 sebagai 10.000 sebagai iwat, maka jatuhlah talak satu kepadanya. Na'udzubillah. Itu kenapa suami punya kewajiban, dan kewajiban itu adalah hak istri. Saudariku yang perempuan-perempuan, yang menikah maupun yang belum menikah, kalian punya 5 hak pada suami: makan, pakai, tempat tinggal, perhatian, pendidikan. Ingat, kalau macam-macam dia, bang, apa maksudnya? 5, bang. Kalau tak kau tunaikan, awas. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kau mesti didik aku. Karena kau tak sanggup mendidik aku, bawa aku ke Masjid Agung An-Nur pengajian. Makan, kau makan lontong, aku lontong juga. Kalau tak sanggup beli 2, sepiring bersama. Tapi jangan lama-lama, payah ini kenyangnya. Pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kau mesti perhatikan aku. Jangan kau lebih lama memperhatikan Facebookmu daripada aku. Nih, semua tanggung jawab. Yang keberapa sekarang? Ketujuh, yang terakhir. Kenapa Ustaz buat 7? Hari 7. Ingat ajalah dari mulai Sabtu ni, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, 7. Langit 7, bumi 7, tawaf 7, sa'i 7. Pas nasihat ni pun 7. Untuk mudah mengingatnya saja. Kalau ada ustaz yang menyampaikan 14, dikalinya 2. Yang terakhir, ada amalmu selama ini, saudaraku pengantin mempelai laki-laki dan perempuan, tapi amal kalian putus. Selama ini rajin ikut zikir, putus. Selama ini ikut odoj, one day one juice, putus. Selama ini rajin baca Quran, putus. Tapi ada amal yang tak putus. Apa itu? Waladun salihun, anak yang soleh. Tadi begitu saya masuk, ketemu, yang dulu waktu nikah saya nasihat pernikahan, iya. Udah berapa umur anaknya? 4 bulan, Pak Ustaz. Yang ini 4 bulan juga. Masya Allah. Yang ini sudah hampir 2 tahun, Pak Ustaz. Ini buah dari pernikahan yang soleh-soleh. Waladun salihun, anak yang soleh. Abdul Somad meninggal dunia, mati. Habis amalnya putus. Tapi ada yang tetap mengalir. Berdoa anaknya, Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, mengalir ke dalam alam barzakh bapaknya. Inilah yang kalian inginkan. Menikah ini bukan rayah tujuan. Menikah ini adalah wasilah, jalan. Jangan pahami nikah tujuan. Nikah adalah jalan. Yang diinginkan itu apa? Raditu billahi rabba, aku ingin mencari ridha Allah. Kalau aku jalan sendirian tak bisa, sudikah engkau menemaniku berjalan di atas bumi yang tajam ini untuk mencapai ridha Allah, wahai adinda, sampai mati memisahkan kita? Yes, I do. Itulah makna pernikahan, bukan tujuan. Banyak orang menjadikan nikah sebagai tujuan, sehingga ketika dia menganggap ketika sudah menikah selesai, maka habis menikah, nikahnya pun selesai. Nikah hari ini, sekian bulan selesai. Itulah artis-artis, karena dianggap nikahnya itu tujuan. Dalam Islam, nikah hanyalah jalan. Yang diinginkan apa? Dengan pernikahan dapat ridha Allah. Setelah menikah apa? Lahir anak-anak yang soleh dan solehah. Tengoklah senang. Mana ada orang marah sama anak-anak?
jalannya. Coba bapaknya yang jalan. Beda. Anak-anak, kalian pegang anak-anak perempuan, kencing dia. Senyum, saya dikencingi. Coba atuk-atuk kencing. Mengamuk orang semua. Kenapa? Anak yang tak berdosa, waladun salihun. Anak yang soleh, anak yang baik, dan anak tidak akan ada melainkan pernikahan. Siapa yang tak lahir dari pernikahan? Adam alaihi salam. Itu saja. Yang lain itu lewat pernikahan. Cuma dua kalau mau dipikir-pikir. Isa alaihi salam. Adam, Isa. Yang ketiga, Mr. Bin. Dia langsung turun dari langit sampai gua. Lain daripada itu lewat pernikahan. Oleh sebab itu kalian menikah, maka kami semua mendoakan barakallahu lakuma, semoga Allah memberkahi kalian berdua. Wa baraka alaikuma, semoga Allah memberikan berkah pada kalian berdua dalam senang maupun sulit. Wa jama'a bainakuma fi khair, disatukannya kalian berdua dalam kebaikan. Orang menikah mendapatkan doa itu dari mulut-mulut yang tulus. Semua yang hadir ini ikut senang. Dari mana Pak Ustaz tahu ikut senang? Saya sampai di tangga tadi mendengar Allahu Akbar, padahal yang mau jihad dia. Ya Allah, seolah-olah sekonyong-konyong. Allahu Akbar, saya sangka tadi deklarasi ormas apa. Allahu Akbar. Begitulah kawan-kawan ikut senang semuanya. Setelah melihat Daniel mengakad nikah, yang lain yang belum nikah merasa sudah nikah. Saking kan senangnya hati. Oh, senang betul hati kami Pak Ustaz. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman, hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsih, seperti kau sayang pada dirimu sendiri. Ustaz, hari Sabtu bisa nasihat pernikahan? Tak bisa. Kenapa Pak Ustaz? Kamu kan tahu jadwal saya. Habis dari sini jam 8 sarapan, jam 9 Al-Azhar Sifabudi. Saya tak bisa nasihat pernikahan. Pengajian tafsir ibu-ibu tak bisa saya tinggalkan. Yang mau nikah ni saya Pak Ustaz. Kalau begitu bisa. Saya izin ke ibu-ibu. Saking kan semangatnya mau ngasih nasihat pernikahan, Sabtu yang lalu saya sudah siap-siap. Ustaz datang hari ini, mohon maaf Bu, saya tak bisa datang. Kenapa Pak Ustaz? Nasihat pernikahan Daniel. Daniel yang mana Pak Ustaz? Daniel lah, Daniel kan satu. Daniel Sabtu depan Pak Ustaz. Saking kan semangatnya saya. Sabtu lalu saya sudah izin ke ibu-ibu. Bayangkan itu. Senang menengok saudara mendapat nikmat. Kalau ada orang tak senang menengok Daniel menikah, dua kemungkinan. Pertama tak beriman, yang kedua pernah naksir. Oleh sebab itu ungkapan kesenangan inilah yang membuat bertahan menunggu. Bayangkan, mungkin lebih ganteng, mungkin lebih hebat, kenapa Daniel yang duluan? Dia husnuzan, Allah memberi Daniel nikmat, tapi ikut aku merasa senang. Kalau orang hatinya busuk, kenapa Daniel duluan? Mungkin pakai pelet. Tengoklah gaya Daniel itu, banyak mantra-mantranya. Tapi hari ini dia tidak. Dia merasa senang. Ungkapan senang apa? Nampak cara doa orang senang. Orang yang senang itu doanya plong. Macam mana doa plong? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Lepas. Kalau orang ada sangkutan dalam hatinya, lain doanya. Barakallahu lakuma. Tahan lidahnya. Maka kita mendoakan mereka. Inilah yang dapat saya sampaikan. 7 nasihat pernikahan. Bukan batasan, hanya untuk memberi kemudahan. Saya yakin dan percaya pasangan ini susah menghafal yang 7 ini. Karena pengantin baru itu hilang ingatan. Kok Ustaz tahu? Saya dulu begitu. Tak ada yang ingat di kepala. Tapi alhamdulillah rekamannya ada. Nih, hidup di kamera ini kan? Karena kadang ada juga. Ada rekamannya. Mohon maaf, gak ada Pak Ustaz. Terus hidup tadi, gaya-gaya aja Pak Ustaz. 1, 2, 3.
kalian rekam, buat CD-nya. Tahun 2040 kalian duduk di ruang tamu dengan anak dan cucu melelehkan air mata menengok Ustaz Abdul Somad ceramah di TV yang besar. Siapa tuh, Ma? Kata anaknya. Itulah Ustaz Abdul Somad di hari pernikahan mamah dan papah. Sekarang Ustaz tuh di mana? Sudah mati dimakan cacing tanah. Tapi pahala tetap mengalir. Anak kalian menonton, cucu kalian menonton, ditengoknya gambar kalian. Apa kata cucu kalian? Kakek dulu ganteng juga ya. Saat itu mengalir ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Selama menyampaikan tausiah nasihat pernikahan ini, banyak tutur kata menyinggung perasaan hamba Allah yang dhaif. Mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.